Salam Bosco, saya Romo Andre di Limarta. Hari ini saya akan demo makanan kesukaan di dalam biara, makanan para seminaris kalau hari Minggu, yaitu nasi goreng. Oke, sekarang kita mulai mempersiapkan nasi goreng nanas. Kita nyalakan kompornya dulu. Nah, pakai minyak zaitun supaya lebih enak, pakai mentega lebih enak lagi. Tapi karena di sini ada pasir-pasir yang lebih suka minyak zaitun, maka kita pakai minyak zaitun. Sekarang kita siapkan bawang putih dengan cabai segala. Kita keprek di sini. Sekarang kita masukkan ke sana. Ini dan sambal saja langsung. Wangi. Sekarang kita masak dulu ininya, dagingnya. Semua saja karena 3 orang yang makan. Kemana ya Bruder ya? Tadi katanya mau datang Bruder. Bats, lagi ngapain? Nih, lihat nih, gua masakin lu nasi goreng. Ini mah biasa menu kesukaan gua di biara. Sekarang kita buat yang lain, Bruder. Sekarang kita akan masak ini dengan nanas. Kamu aduk-aduk itu sampai dia matang. Sementara saya akan siapkan telur. Telurnya kita pecahkan dulu. Sekarang kita masukkan nanasnya. Pastor lagi ngapain ini? Pan, diakon. Bagaimana kamu? Sudah siap mau ditahbiskan? Ya, sudahlah. Saya masak nasi goreng kesukaan kita. Ini agak lebih berbeda karena kita tambahkan nanas di dalamnya. Nanas? Ya, tidak seperti ada biasanya. Ada daging juga. Ada juga daging ayam dan apa tadi udang. Oh, pantesan pastor jadi gemuk. Kurang ajar kamu ya. Terus ini untuk berapa orang? Karena makan pagi, kita tidak boleh makan banyak-banyak, Mas Catur. Ini hanya untuk 3 orang saja. Untuk kita bertiga saja. Iya. Itu apa? Kecap apa? Kita masukkan kecap Inggris sedikit. Biar wangi. Pak, kamu cium deh, ini wangi kali. Sekarang baru kita masukkan telurnya. Oh, begini. Kenapa telurnya terakhir, Pastor? Supaya semuanya bisa rasa lihat kuning. Lalu kita tunggu dia sampai kering. Oke, sudah hampir siap. Mari kita siapkan sekarang piringnya. Sekarang sudah siap, kita akan sajikan nasi goreng ini. Wow, enak Pastor. Bruder, kita rasanya mau makan enak kan? Wah, setiap hari pasti makan enak. Jangan lupa hiasannya Pastor. Iya, karena kita sedang di syuting. Biasanya ya kita sajikan seperti ini. Tapi karena sedang di syuting, kita akan masukkan. Ini ada bunga-bunga sudah disiapkan. Ke Bandung. Pastor, kalau masak keren juga ya. Ini nasi goreng nanas ala Don Bosco. Ini masakan sudah jadi, nasi goreng nanas ala Don Bosco. Sekarang kita akan menyantap hidangan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkatilah kami dan makanan ini yang kami terima dari kemurahan-Mu. Semoga dengan menyantap ini, jiwa dan raga kami menjadi sehat untuk bisa melayani-Mu dengan lebih baik lagi. Amin. Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
terima kasih ya sudah mau kunjungin saya. Nah, tadi sudah apa namanya, kita sudah coba masak nasi goreng nanas. Kalian lihat banyak bumbu. Nah, saya pikir itu juga seperti panggilan kita, ya. Kalau mau menjalaninya dengan yang enak, yang gembira, harus kadang-kadang taruh bumbu sesuatu yang berbeda, ya, seperti nanas, seperti ada tambahan-tambahan lain. Ini Diakon Adi, Diakon Catur akan sebentar lagi ditahbiskan. Ada kegembiraan tidak nih dalam menjalani panggilan ini nih, selama 10 tahun lebih pasti. Hah? Adi, bagaimana Adi? Pasti gembira, Pak So. Karena tanpa kegembiraan, ya pasti sudah gugur di tengah jalan. Tentu saja, Pastor, karena saya itu selalu melihat Pastor selalu gembira, ya. Selalu, ya, masak saja tadi selalu bercanda. Itu kan Don Bosco kan yang mengajarkan pada kita untuk, ya, anak-anak itu harus selalu dibuat sibuk. Makanya di dalam rumah Don Bosco biasanya ada banyak kegiatan. Kita tidak ada, kita tidak tidur siang. Tapi bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain. Kita isi tidak tidur siang itu waktu itu untuk rekreasi bersama, olahraga, kita juga bekerja, yaitu sehat. Nah, kita nggak bekerja sendiri, kita juga bekerja dengan teman. Kita bisa ngobrol-ngobrol, sambil ngobrol, sambil kerja tentu saja. Bagaimana kalau dihubungkan dengan cara masak-memasak tadi, Mas? Kegembiraan, terus kemudian dengan cara chef itu sebagai... Saya pikir chef itu kayak per meter begitu ya? Iya, maksudnya gimana tuh? Ya, seperti seorang formandi itu kan seperti bahan-bahan. Ya, bahan-bahan. Dan chef itu sebagai yang per meter toh, per meter yang mengolah. Jadi kalau kita akan masakan itu kalau akan menjadi enak, kalau formandinya itu bisa diolah oleh chef, seorang formator kayak Pastor Andre ini. Pengalaman Pastor Andre sudah begitu lama menjadi formator itu tentu saja yang lebih tahu daripada kita. Kita promosi panggilan nih, kita bukan promosi saya nih ya, kita ngomongin panggilan. Kalau di kenang-kenang lagi ya, udah cukup lama, 10 tahun lebih ya, waktu saya kenal kalian, waktu kalian pertama kali masuk. Tapi mungkin bagus juga kalau kita ingat lagi, kenapa kalian itu memutuskan untuk mau menjadi Salesian. Apa yang menarik dari Salesian, dari Don Bosco mungkin ya? Kalau Adi bagaimana, Adi? Karyanya untuk kaum muda. Ada kegembiraan di sana, berolahraga bersama. Amanak muda, selalu energetik ya? Iya, yeah, always with the young. Lalu kadang-kadang ada drama, membuat drama. Tentu saja ada bekerja bersama juga. Ya, kalau saya sih di samping itu, bahwa Don Bosco juga memperhatikan kaum muda, terutama yang miskin dan yang terlantar, juga yang tak terperhatikan. Dari situ kesederhanaan kita diuji dan kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti semangat Don Bosco yang selalu ingin membantu kaum muda yang miskin agar mereka tidak jatuh di dalam dosa. Bruder, Don Bosco ingin bahwa anak muda dalam pembinaannya tidak hanya spiritual, artinya juga ada pembinaan manusiawi. Ya, terima kasih ya kehadiran kalian, juga mau mencicipi masakan saya. Sama-sama. Breakfast nasi goreng nanas ya. Nanti kalau mau lagi pesan saja ya, saya akan bawa ke komunitas. Selamat untuk Adi Catur yang akan ditabiskan jadi imam ya. Semoga dengan acara ini banyak kaum muda yang berani menjawab panggilan Tuhan ya, mengikuti jejak Don Bosco melayani kaum muda dalam gereja. Amin. Amin. Teman-teman Bosco, terima kasih atas perhatian. Saya Romo Andre. Sampai ketemu dalam acara berikutnya. Food for your heart.